is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام سجاستر، سلام ساتو ملايشيا. أهلي بنال dan sidang hadirin yang dirahmati sekalian. Segala puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan segala limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam pertandingan ulasan novel peringkat negeri Melaka yang dianjurkan oleh Sekolah Menengah Kebangsaan Gafar Baba pada pagi nirmala yang bening lagikan ceria ini. Hadirin yang dihormati, bersama saya adalah 7 orang ahli panel yang tidak asing lagi. Jangan ragu dan jangan segan kerana nampaknya warga dewan kita, khususnya para jejaka, tidak senang duduk melihat kejelitaan 8 orang ahli panel kita pada hari ini. Baiklah sidang hadirin, sebelum kita menelusuri lebih mendalam topik perbincangan yang sungguh molek, kiranya kita berkenalan dengan ketujuh-tujuh ahli panel kita pada hari ini. Terutama sebelum itu, ingin saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Nur Syuhada binti Zaidi yang merupakan pengerusi bagi forum kita pada hari ini. Selamat berkenalan saya ucapkan kepada ahli-ahli panel kita. Mari mulakan dari sebelah kanan saya, Saudari Nur Husnia binti Kamis yang merupakan ahli panel yang pertama. Selamat datang Saudari. Apa khabar? Terima kasih Saudari pengerusi. Alhamdulillah saya baik-baik sahaja. Seterusnya, saya perkenalkan ahli panel yang kedua yang berada di sebelah saudari ahli panel pertama, iaitu Saudari Siti Miza Izzati binti Cik Anwar. Selamat datang Saudari. Saudari Miza, apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik wahai Saudari. Berada di sebelah ahli panel kedua, tidak lain tidak bukan tentulah ahli panel kita yang ketiga, iaitu Saudari Nur Syuhana binti Zaidi. Walaupun kelihatan pemalu, namun petah bicaranya. Apa khabar Saudari? Alhamdulillah, saya berada dalam keadaan yang baik. Maka saya berada di sini bersama Saudari dan para hadir. Baiklah, kita teruskan dengan ahli panel yang keempat, iaitu Saudari Balkis binti Muhammad Zulfika. Sungguh molek saudara kita pada hari ini. Apa khabar Saudari Balkis? Alhamdulillah, saya dalam keadaan baik-baik sahaja. Sungguh tinggi pujian untuk kerusi, saya menghargainya. Ya, ahli dewan sekalian. Seterusnya saya memperkenalkan ahli dewan yang sungguh manis.
Senyumannya terukir di bibir. Tidak lain tidak bukan saudari Liana Afika binti Zaidi. Sungguh dirimu kelihatan sihat lagi kan segar di pagi yang indah ini. Adakah benar wahai saudari? Ya, benar sekali wahai Rosim. Saya sungguh bersemangat pagi ini. Tidak pernah saya merasakan detik derai yang menjulang-julang ini. Wah, sungguh tidak saya menduga ya. Baiklah, seterusnya saya ingin memperkenalkan ahli panel kita yang sungguh pendiam dan pemalu orangnya. Hanya senyuman jawapan yang mampu diberi, jadi marilah kita mendengarkan kabarnya, iaitu saudari Syafia Anissa binti Syaiful Anwar, yang seorang yang sangat lawa dan paling muda dalam forum ini. Apa khabar saudari Syafia? Allahu, sungguh tinggi pujian itu ya Tuan Pemerusi? Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Ya. Baiklah, tanpa membuang masa, setelah kita memperkenalkan ke semua ahli panel kita, tidak ketinggalan juga saudari Humaira. Tidak lain tidak bukan, tanpa dia siapalah kita. Minta maaf kepada ahli dewan sekalian. Kita tidak dapat melihatnya kerana saudari Humaira merupakan AJK teknikal yang sedang berusaha untuk kita. Baiklah, inilah masanya kita mengungkai di sebalik novel tenggelamnya kapal Vanderwijk. Sidang hadirin, mari kita dengar bersama-sama tentang pengenalan serta latar belakang pengarang novel tersebut. Silakan saudari Husnia. Terima kasih saudari pengerusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sidang hadirin yang dihormati sekalian. Novel yang satu-satunya popular pada suatu ketika dahulu, malah sehingga kini, iaitu novel Tenggelamnya Kapal Vanderwijk yang dikarang oleh tokoh terkenal iaitu Hamka yang sangat kita kenali. Bukunya banyak diterbitkan dari pelbagai penerbit, antaranya novel yang saya kaji dari penerbit Open Bridge Publications Sdn Bhd. Novel ini diterbitkan kali terakhir pada tahun 2016 sebanyak 288 surat yang hadir sekalian. Saya ada kaji serba sedikit novel pertama yang dihasilkan oleh Hamka sendiri pada tahun 1938. Novel ini tidak lain kurangnya ia sama sahaja cuma hanya diterbitkan berbentuk baharu untuk muka hadapannya, semoga boleh menarik minat pembaca. Hadirin yang saya hormati yang lagi saya sayangi, mari bersama saya meneruskan forum ini dengan menceritakan serba sedikit latar belakang Hamka yang kini menjadi bualan mulut orang ramai. Nama diberi ialah Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Al-Rubah dan nama beliau disingkatkan sebagai Hamka atau lebih dikenali sebagai Abu Ya Hamka. Beliau dilahirkan pada 17 Februari 1908 di negeri Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Beliau merupakan warga negara Indonesia yang hadir sekalian. Hidup beliau berpegang teguh dengan Al-Quran, Undang-Undang Islam dan secara Islam. Dengan kajian saya yang lebih terperinci, saya mendapati beliau merupakan seorang ulama, aktivis politik dan penulis Indonesia yang amat terkenal di alam Nusantara pada suatu ketika dahulu. Beliau juga merupakan seorang wartawan, penulis dan penerbit yang popular ya wahai hadirin sekalian. Pada masa usia hidupnya, beliau merupakan penulis novel cinta. Namun masa berlalu, beliau mendalami pula ilmu agama serta mengarang beberapa buku agama dan menjadi seorang ulama yang disegani di Nusantara. Ingin saya menambahkan sedikit serba sedikit pengetahuan anda semua. Hamka telah diberi beberapa anugerah, antaranya anugerah Dr. Kehormat dari Universiti Al-Azhar Mesir pada tahun 1958. Seterusnya, anugerah Guru Besar iaitu Profesor oleh Universiti Myostopo Jakarta pada tahun 1960. Dan akhir sekali anugerah Doktor Kehormat satu-satunya di negara kita, Malaysia, oleh Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1974. Untuk
tuan-tuan ahli dewan sekalian, kedua sumbangan beliau yang kita tidak ketahui antaranya ialah dari segi dakwah, beliau telah menubuhkan pusat latihan pendakwah Muhammadiyah dan menjadi ketua majlis pimpin Muhammadiyah di Sumatera Barat pada tahun 1929. Dan beliau juga telah menjadi penasihat pimpinan pusat Muhammadiyah pada tahun 1953. Dari segi penulisan pula, beliau telah menyumbangkan penerbitan majalah dan buku. Beliau juga mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang kewartawanan, terutamanya sekali sebagai editor majalah dan akhbar. Pengalaman ini menajamkan pengetahuannya bukan sahaja dalam bidang agama, bahkan juga dalam bidang penulisan kreatif. Terdapat banyak karya yang telah beliau hasilkan, ya wahai pengerusi. Antara karya-karya beliau ialah dari bentuk buku ilmiah adalah Tafsir Al-Azhar sebanyak 30 jilid, Tasawuf Modern, Falsafah Hidup, Negara Islam dan Sejarah Umat Islam. Dari bentuk novel pula ialah Di Bawah Lindungan Kaabah, Merantau ke Delhi, Tuan Direktor, Ayahku, satu, dan satu-satunya novel yang telah saya kaji ialah Tenggelamnya Kapal Fendawij. Untuk tambahan ahli dewan sekalian, novel ini telah diadaptasikan sebagai filem dan ditayangkan pada 19 Disember 2019, yang diarahkan oleh Suni Soraya dan ditulis oleh Imam Tantowi dan Johnny Dirgantoro. Filem ini berhasil mendatangkan penonton sebanyak 1.7 juta selama masa penayangannya pada tahun 2013. Oleh yang demikian, filem ini terlaris pada tahun 2013 dan diputarkan bioskop pada tanggal 11 September 2014. Setakat ini sahaja saudari pengarusi majlis, tentang latar belakang serta pengenalan novel tersebut. Saya serahkan semula kepada saudari pengerusi. Terima kasih. Sidang hadirin, demikian tadi penjelasan tentang pengenalan serta latar belakang pengarang Hamka yang pada saya merupakan penjelasan yang terperinci dan menarik perhatian dari saudari ahli panel pertama. Seterusnya, saya mohon saudari Siti Miza Izadi menceritakan tentang jalan cerita secara ringkas tetapi terperinci. Silakan saudari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari syuhada. Kepada semua ahli dewan, marilah kita bersama-sama memperdengarkan cerita yang ringkas tetapi padat daripada keseluruhan novel tersebut. Kisahnya bermula apabila pendekar sultan dihalau dari Batipuh kerana membunuh mamaknya, Datuk Mantari Labih. Setelah beberapa tahun berlalu, pendekar sultan telah bebas dan menikahi Daeng Habibah yang merupakan seorang penyebar agama Islam. Mereka tinggal di Mengkasar di negeri Daeng Habibah. Setelah 4 tahun kemudian, lahirlah seorang bayi yang bernama Zainuddin. Setelah beberapa hari Zainuddin dilahirkan, ibunya telah meninggal dunia. Beberapa bulan kemudian, ayahnya pula menyusul. Zainuddin diasuh oleh pembantunya iaitu Mak Basin. Pada suatu hari, Zainuddin ingin pergi ke Batipuh untuk mencari sanak saudaranya di tempat kelahiran ayahnya. Dengan berat hati, pembantunya itu iaitu Mak Basir melepaskan dia pergi. Perkembangan bermula apabila setibanya sahaja di Batipuh, Zainuddin menuju ke rumah bibinya untuk menumpang rumah tersebut dan memberi wang saku untuk dia menumpang di rumah tersebut untuk seketika. Walaupun diperkenalkan bahawa Zainuddin merupakan anak pendekar sultan, penduduk di Batipuh tetap tidak menerima dan menganggap dia adalah orang asing, orang Bugis dan orang Mengkasar. Jika Zainuddin berada di negeri ibunya, dia dianggap orang asing kerana kuatnya adat pematih di negeri Minangkabau yang berpaksikan nasab sebelah ibu. Ketika berjalan-jalan di Batipuh, Zainuddin bertemu dengan seorang gadis yang cantik, iaitu Hayati yang berketurunan Minang. Dengan menjadi alasan, Zainuddin ingin menetap di sana kerana telah jatuh cinta kepada Hayati.
Pada awalnya, mereka hanya surat-menyurat walaupun rasa cinta itu tidak disampaikan dengan jelas dengan menggunakan surat tersebut. Percintaan mereka mula tersebar apabila penduduk di Batipur mula mengata-ngata tentang mereka berdua. Zainuddin harus meninggalkan Batipur dalam keadaan berat hati yang berat. Hal ini kerana orang di situ mula merasakan ketidakselesaan kedatangan Zainuddin di Batipur. Hayati pula meletakkan sebuah janji supaya setia selalu. Zainuddin menuju ke Pandan Panjang untuk pergi dari kawasan Batipur tersebut. Di Pandan Panjang mempunyai suatu pertandingan iaitu pacuan kuda. Zainuddin dan Hayati mengambil kesempatan itu untuk berjumpa. Setibanya di sana, Hayati yang dulu bertutup kini telah sikap terbuka dengan pakaian ala kota yang didandan oleh Khadijah, seorang sahabatnya. Abangnya Khadijah, Aziz, terpegun melihat kecantikan Hayati yang tidak pernah dilihat olehnya selama ini. Aziz telah jatuh cinta kepada Hayati. Keluarga Aziz telah meminang Hayati dan dalam pada masa yang sama, surat daripada Zainuddin tiba yang bertujuan sama juga dengan Aziz, iaitu memasuk minang Hayati. Akhirnya, Hayati menerima lamaran daripada Aziz kerana jika Hayati menolak untuk berkahwin bersama Aziz, maka dia akan dibuang daripada keluarga tersebut kerana telah menolak adat di situ. Tambahan pula, keluarga Hayati merupakan orang yang dipandang tinggi di Batipur. Untuk pengetahuan para hadirin sekalian, Zainuddin telah menerima sepucuk surat bahawa Hayati akan berkahwin dengan Aziz. Zainuddin telah mengalami sakit yang parah selama seminggu, seperti mengigau dan seringkali memanggil nama Hayati. Doktor menyarankan supaya membawa Hayati itu datang supaya berjumpa bersama Zainuddin. Setelah mereka bertemu, Zainuddin menjadi semakin sembuh. Zainuddin berasa sangat sedih apabila jari Hayati telah dilingkari dengan sebentuk cincin. Seorang sahabat Zainuddin, iaitu Abang Buluk, telah memberikan kata-kata semangat kepada Zainuddin supaya meneruskan hidup dan melupakan perkara yang sudah berlalu. Setelah memulakan kehidupannya yang baru, Zainuddin menghasilkan sebuah karya hasil penulisannya sendiri. Zainuddin dan Abang Muluk telah berpindah ke Surabaya untuk meneruskan hasil karyanya. Hasil karyanya itu telah laris di pasaran dan namanya menjadi terkenal di alam Nusantara. Aziz dan Hayati telah berpindah ke Surabaya dan hubungan mereka menjadi semakin tidak bahagia seperti dahulu. Mereka dijemput untuk menghadiri ke suatu acara dan Zainuddin juga turut dijemput ke majlis tersebut. Tanpa disengajakan, Zainuddin dan Hayati bersama Aziz bertemu di majlis tersebut. Dengan perasaan yang tidak pernah wujudnya cinta, Zainuddin datang dan menegur mereka sebagai sahabat lamanya yang sudah lama tidak bersua. Hayati semakin tahu tentang perangai suaminya. Aziz yang suka berjudi dan memabukkan diri menjadikan kehidupan mereka semakin bankrupt dan tidak mempunyai harta mahupun pekerjaan. Zainuddin membantu mereka dari segi kewangan dan tempat tinggal. Hal ini menyebabkan Aziz dan Hayati berasa serba salah kerana tinggal di rumah mereka begitu lama dan dengan keadaan Aziz yang sudah sakit selama seminggu. Aziz telah membuat keputusan supaya mencari pekerjaan. Tetapi Aziz ingin meninggalkan Hayati buat seketika di rumah Zainuddin sementara dia mencari pekerjaan bagi menampung sara hidup keluarganya. Pada suatu hari, Zainuddin dan Hayati telah menerima sepucuk surat kiriman daripada Aziz dan yang paling mengejutkan mereka adalah tentang kematian Aziz sambil mengiringi sebuah pesanan dibawa oleh Aziz kepada Hayati dan Zainuddin supaya berkahwin. Tanpa disengajakan, Hayati menemui sebuah gambar di dalam pejabat Zainuddin. Gambar tersebut ialah gambar seseorang yang pernah Zainuddin cintai, iaitu Hayati. Abang Muluk menceritakan bahawa karya yang dihasilkan selama ini adalah menceritakan tentang Hayati. Hayati tahu bahawa gambar yang dahulu dan sekarang adalah tidak ada perbezaan. Hayati terduduk menangis.
Dengan berpegangkan janji sebagai sahabat selepas perkahwinan Hayati dan Aziz, Zainuddin telah menghantar Hayati supaya menaiki kapal Van de Wijk bertolak dari Surabaya ke Jakarta. Sebelum menaiki kapal Van de Wijk, Hayati dengan rasa berat hati dapat merasakan sesuatu yang bakal terjadi kepada kapal tersebut. Tanpa memikirkan dengan lebih panjang, Hayati menaiki kapal itu dengan kadar segera. Dalam perjalanan itu, kapal itu mula karam dan tenggelam sedikit demi sedikit. Pada keesokan harinya, Zainuddin mendengar kabar berita tentang tenggelamnya kapal Van de Wijk. Dengan segera dia menuju ke hospital tersebut bagi mencari Hayati. Abang Muluk yang telah menemui Hayati terlebih dahulu, melihat Hayati telah terbaring kerana mengerang kesakitan. Dalam keadaan yang sedih dan pilu, Zainuddin menerangkan tentang perasaannya yang sebenar kepada Hayati. Dalam saat-saat yang nazak kematian Hayati, Hayati meminta Zainuddin membisikkan dua kalimah syahadah di telinganya sebanyak 3 kali. Zainuddin merasakan pemergian Hayati adalah sebuah kesalahannya. Zainuddin sering berkunjung ke makam Hayati. Selepas pemergian Hayati, Zainuddin menjadi semakin tidak produktif kerana mengalami sakit. Selama 6 bulan, Zainuddin menyediakan sebuah karya yang besar dan sudah selesai sebelum pemergiannya untuk selamanya. Zainuddin dimakamkan di sebelah makam Hayati. Jadi, sekian sahaja daripada saya tentang jalan cerita novel ini. Sungguh sedih dan pilu ceritanya, sehinggakan saya hampir menangis ya saudari-saudari sekalian. Itulah dia yang telah kita memperdengarkan jalan cerita yang ringkas dari saudari kita. Jadi tanpa membuang masa, pasti anda semua ingin tahu tentang kemalangan persoalan yang sebenarnya pengarang ingin sampaikan kepada para pembaca melalui novel ini. Marilah bersama-sama ahli panel kita yang seterusnya, saudari Syahana, silakan. Ya, itu dia. Terima kasih saudari pengerusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para ahli sekalian? Saya harap baik-baik sahaja ya. Ya, semua lama kita di dalam forum ini. Tapi sangat bagus untuk kita mengisi masa-masa lapang kita dengan perkara berfaedah seperti mendengar forum-forum seperti ini. Daripada kajian yang telah saya lakukan, iaitu tema yang jelas telah memberikan kita pandangan bahawa novel ini mengisahkan percintaan antara seorang lelaki dan seorang gadis, iaitu Zainuddin dan Hayati yang sangat setia serta sanggup mengharungi pelbagai rintangan yang dihadapi. Hal ini kerana puncanya adalah terlalu taksub akan adat istiadat ketika itu. Oleh yang demikian, di sini dapat dihuraikan bahawa beberapa tradisi ketika dahulu tidak bersesuaian dengan agama rasmi, iaitu agama Islam. Di dalam novel ini juga, kita mendapati seolah-olah penulis mengkritik adat istiadat ketika dahulu. Untuk pengetahuan hadirin, terdapat banyak persoalan yang dapat dihuraikan. Tetapi di sini saya akan menghuraikan dengan terperinci, iaitu persoalan pertama adalah persoalan kasih sayang antara sepasang kekasih. Seperti huraian yang dapat saya jelaskan adalah Zainuddin dan Hayati menyayangi sesama mereka walaupun hubungan mereka tidak diterima oleh keturunan Hayati. Hal ini demikian kerana kuatnya hubungan ikatan kasih sayang antara mereka yang menjadi tungkat kesetiaan antara lelaki yang berasal berketurunan campuran dan wanita yang berketurunan Minang. Seterusnya, persoalan memanfaatkan kelebihan diri yang terdapat dalam diri sendiri seperti Abang Muluk memberikan semangat kepada Zainuddin supaya menulis karya-karya yang baru. Dengan bakat yang sedia ada dalam diri Zainuddin, dia telah menghasilkan pelbagai karya sehingga menjadikan dirinya terkenal di serata dunia. Selain itu, persoalan hidup saling bantu-membantu, contohnya di sini Zainuddin membantu orang yang memerlukan duit seperti sahabatnya Aziz yang memerlukan wang ketika Aziz mengalami kemiskinan. Walaupun Aziz telah mengahwini wanita yang disayangi oleh Zainuddin, dia tetap menganggap Aziz itu sahabatnya. Di samping itu, persoalan sedar akan kesilapan sendiri. Contohnya, ketika Hayati
Hayati memujuk Zainuddin untuk mengahwininya, dia telah menolak cerita Hayati kerana dia menyedari akan perjanjian yang telah dilakukan antara Hayati dan Zainuddin. Baginya, suatu perjanjian harus dimahkotakan walaupun dia menyayangi wanita itu dengan sepenuhnya. Akhirnya, dia tumpas dan sedar akan kesilapannya sendiri kerana menolak cinta seorang wanita yang sangat menyayanginya sejak mula pertemuan sehingga dia berjaya. Dan akhir sekali, persoalan nasib malang seorang anak yatim piatu seperti Zainuddin tidak diterima sebagai keluarga Minang kerana ayahnya, Pendekar Sultan, telah membunuh mamaknya pada suatu ketika dahulu. Rakan ayahnya iaitu Mak Basir tidak menyukai kehadirannya ke rumah itu dan membuatkan keluarga Mak Basir berasa tidak selesa akan kewujudan lelaki yang berketurunan campuran itu. Itu sahaja yang dapat saya huraikan tentang waktu ini. Ya, itu sangat panjang huraiannya tetapi amat mendalam. Seperti yang kita tahu, dalam sebuah novel pasti ada peranan seseorang watak itu dimainkan. Bolehkah saudari Balkis menerangkan tentang watak dan perwatakan di dalam novel Tenggelamnya Kapal Lavender Witch? Ya, pastinya boleh saudari pengerusi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang hadirin sekalian, Zainuddin merupakan watak utama dalam novel ini. Yang dapat saya huraikan perwatakannya ialah beliau merupakan seorang pencinta yang setia, iaitu Zainuddin amat mencintai Hayati dengan sepenuh hati sehingga membuatkannya jatuh sakit apabila berpisah. Seterusnya, Zainuddin merupakan seorang yang pemurah. Contohnya, Zainuddin telah membantu sahabatnya Aziz yang dalam kesusahan dan mengalami masalah kewangan walaupun Aziz telah merampas kekasih hatinya sehingga menjadi seorang isteri yang sah. Selepas itu, Zainuddin merupakan seorang yang setia. Contohnya, Zainuddin mencintai Hayati itu gadis kesayangannya. Walaupun Hayati telah mengingkari perjanjian yang telah termenterai antara mereka. Hati Zainuddin hancur apabila mendapat tahu bahawa Hayati telah berkahwin dengan Aziz. Di samping itu, Zainuddin merupakan seorang yang kreatif. Seperti Zainuddin menggunakan bakat yang sedia ada untuk meneruskan hidup dengan menghasilkan pelbagai karya apabila Abang Muluk memberi suntikan semangat kepada Zainuddin setelah lemahnya. Yang hadirin yang dirahmati, Hayati merupakan heroin dalam novel ini. Dia merupakan pencinta yang setia. Hayati dan Zainuddin merupakan pasangan kekasih yang saling mencintai sehingga kan mereka sanggup berjanji. Bak kata pepatah, batu pun empuk, jangankan hati manusia. Zainuddin sangat menyayanginya. Seterusnya, Hayati merupakan seorang yang taat kepada orang tua. Contohnya, Hayati mendengar kata-kata orang tuanya untuk berkahwin dengan Aziz walaupun hatinya tetap pada Zainuddin. Maka dia merelakan perkahwinan itu. Hal ini juga kerana Hayati mengikut adat istiadat ketika itu. Jika tidak, dia akan dihalau dari keluarga kerana kuatnya adat istiadat ketika itu. Saudari-saudari yang saya sayangi. Yang ketiga ialah Aziz yang merupakan suami kepada Hayati. Aziz merupakan seorang yang panas badan. Contohnya, dia pernah memukul Hayati apabila dia pulang dalam keadaan mabuk. Pernah suatu ketika, Hayati sedang membaca novel karya Zainuddin dan ketika itu, Aziz pulang dalam keadaan mabuk. Aziz telah memarahi dan memukul Hayati yang membuatkan Hayati trauma. Seterusnya, Aziz merupakan kaki judi. Hayati telah masak dengan perangai yang terutama apabila kekurangan wang. Hayati telah menasihati bahawa wang yang ada tidak mencukupi untuk meneruskan kehidupan jika Aziz masih meneruskan perjudiannya itu. Tetapi Aziz tidak mendengar kata-katanya dan akhirnya mereka hidup dalam kemiskinan dan terpaksa menumpang di rumah Zainuddin. Akhir sekali hadirin sekalian, saya akan menguraikan tentang perwatakan Abang Muluk yang merupakan seorang yang baik hati. Dia telah membangkitkan semula Zainuddin apabila dia jatuh tanpa bantuan untuk naik semula. Untuk membalas jasa baik Zainuddin,
Abang Ruth dalam membantu Zainuddin untuk mendapat semula kehidupannya dengan menghasilkan karya-karya yang menjadikan dirinya terkenal di serata Nusantara. Abang Ruth merupakan seorang yang rajin sehingga sanggup mengikut keluar negara. Itulah yang dapat saya huraikan sebuah sedikit tentang watak dan perwatakan yang terdapat dalam novel ini. Baiklah, mari kita teruskan dengan adegan yang lain. Tidak lain, tidak bukan. Mari kita mempersilakan saudari Liana untuk menceritakan teknik plot yang terdapat dalam novel berikut. Dipersilakan saudari. Baiklah, terima kasih saudari pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Para hadirin yang saya kasihi sekalian. Terdapat beberapa teknik plot yang dapat saya kaji. Iaitu antara salah satunya adalah teknik dialog. Contohnya, dialog seperti Zainuddin berbual bersama Hayati ketika Zainuddin ingin berangkat ke padang panjang kerana tidak diterima orang ramai akan keberadaannya di situ. Seterusnya, teknik monolog seperti Aziz bercakap sendirian ketika mendapati Hayati sering membaca novel yang tidak disukainya ketika ketiadaannya sehingga Hayati tertidur menunggunya. Selain itu, teknik konflik. Contohnya, Zainuddin merasa sedih kerana Hayati sanggup menerima pinangan Aziz kerana nama dan harta. Di samping itu, teknik suspense. Seperti pada mulanya, sangkakan Hayati akan menerima pinangan Zainuddin. Tetapi, Hayati menerima pinangan Aziz kerana mengikut adat mereka dan Zainuddin berasa sangat sedih sehingga sakit teruk. Akhir sekali, yang dapat saya huraikan di sini adalah teknik kejutan. Contohnya, perpisahan antara Zainuddin dan Hayati bertemu semula selepas berapa lamanya terpisah kerana Hayati sudah berkahwin. Itu sahaja yang dapat saya huraikan untuk teknik plot bagi novel ini. Terima kasih. Banyak ya maklumat-maklumat yang kita dapat pada hari ini. Jadi, iktibar untuk kita pada suatu hari nanti. Mari kita teruskan dengan adegan kita yang terakhir, iaitu nilai yang kita boleh dapat dalam novel ini. Mempersilakan saudari Syafia. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada saudari pengerusi kita yang tidak kurang pintar bercakap. Tetapi, saya hormat kerana dia tidak lengah mulutnya untuk bersama-sama kita merjayakan forum ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ahli dewan yang dihormati, masihkah kalian bersama-sama kami? Alhamdulillah, moga Allah memanjatkan kesyukuran atas segala limpah rahmatnya anda masih bersama kami di sini. Masih setia. Alhamdulillah. Jadi, saya akan menyimpulkan apa yang saya dapat menilai dari novel ini adalah ketaatan. Contohnya, Zainuddin seorang yang kuat beribadat dan berasa tidak suka melihat keadaan Hayati yang memakai pakaian ala kota apabila bertemu di padang panjang. Seterusnya, bertanggungjawab. Contohnya, Ibu Muluk membantu Zainuddin menampung kehidupan Zainuddin saat dia terperuk di dalam kamar akibat daripada kekasih yang disayanginya, Hayati, berkahwin dengan orang lain. Selain itu, tolong menolong. Seperti Zainuddin membantu Aziz setelah mendengar kabar bahawa Aziz mengalami masalah kewangan. Di samping itu, hormat menghormati. Contohnya, Zainuddin mengetahui bahawa kekasihnya Hayati telah pun berkahwin dengan sahabatnya Aziz dan menghormati Hayati serta menganggapnya sebagai sahabat. Akhir sekali, nilai yang dapat saya huraikan adalah
kesyukuran seperti Aziz berterima kasih kepada Zainuddin kerana telah membantunya ketika Aziz mengalami masalah kewangan. Baiklah. Di sini saya ingin menjemput saudari Shafia menerangkan sekali lagi tentang pengajaran yang dapat kita huraikan. Silakan saudari. Di sini saya juga ingin menegakkan tentang pengajaran atau ikhtihar yang dapat kita memperoleh dari novel ini antaranya adalah kita mestilah taat kepada Allah. Contohnya, kelihatan muka Zainuddin tidak suka akan perubahan Hayati kerana sikap pakaiannya yang terbuka ala kota. Seterusnya, kita mestilah bertanggungjawab sebagai masyarakat yang baik. Hayati sudah pun berkahwin Zainuddin, maaf ya. Contohnya, ibu kepada Muluk telah menjaga Zainuddin apabila terlihat Zainuddin sakit yang sangat parah. Kerana Zainuddin mengetahui bahawa Hayati sudah pun berkahwin. Selain itu, kita mestilah hormat menghormati. Aziz sudah berkahwin dan Zainuddin menghormati Hayati bekas kekasihnya itu sebagai seorang sahabat sahaja. Di samping itu, kita mestilah berasa syukur. Contohnya, ucapan terima kasih diucapkan kepada Zainuddin kerana telah membantunya selama ini. Demikianlah juga pengajaran yang dapat diulas oleh saya. Oleh itu, Zainuddin boleh dijadikan contoh kepada remaja pada masa kini. Walaupun akhir kisah ini dilanjut usia, serta boleh jadikan itibar kepada kita semua. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada ahli-ahli panel yang telah bertungkus lumus untuk mengikuti forum ini. Jadi, mari kita memperdengarkan tentang kritikan-kritikan tidak lain tidak bukan dari saudara Liana yang fasih tentang kritikan sastra. Seperti yang kita tahu, dalam setiap novel pasti ada kelemahan serta kekuatan dalam sebuah novel. Jadi, rungkaikan serba sedikit tentang novel tersebut, wahai saudari. Kritikan sastra sudah tentu minat saya. Jadi, mari kita teruskan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapa hadirin yang saya hormati sekalian, terdapat banyak kelemahan yang dapat saya temui apabila mengkaji novel ini. Dengan itu, di sini ingin saya menghuraikan dengan terperinci antara kelemahan novel ini adalah penggunaan bahasa yang tidak menarik minat remaja masa kini. Hal ini menyebabkan pembacaan buku-buku yang menggunakan bahasa baku ini berkurangan berbanding dengan novel-novel terkini. Selain itu, novel ini banyak mengisahkan tentang penulisan surat antara Hayati dan Zainuddin. Pembaca sering berasa bosan kerana terlampau banyak penulisan surat. Seterusnya, novel ini banyak menggunakan bahasa yang tidak diketahui. Hal ini menyebabkan pembaca mudah menjadi bosan. Di samping itu, kelemahan dalam jalan cerita. Penulis tidak mewujudkan persoalan atau konflik sehingga kelihatan perjalanan novel sekejap mendata, menaik atau menurun. Akhir sekali, kelemahan dalam pengakhiran cerita. Pengakhiran cerita menunjukkan penulis iaitu Hamka tergesa-gesa untuk menamatkan cerita tersebut. Ahli dewan yang saya kasihi sekalian, kelebihan novel ini adalah keindahan bahasa. Kata-kata yang digunakan oleh penulis Hamka sangat menarik minat sesetengah pembaca. Selain itu, kelebihan plot cerita yang menarik. Jalan ceritanya tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat. Di samping itu, kisah novel yang memukaukan dan menakjubkan. Kisah novel ini menggambarkan erti sebuah cinta yang suci. Seterusnya, novel ini disusun
secara sistematis. Kisah ini disusun dengan realitas kehidupan secara garis besar seorang tokoh. Akhir sekali, kelebihan dalam penyampaian. Pada awalnya, kisah ini agak sedikit sukar untuk memahami. Lama kelamaan, membaca boleh memahaminya dengan lebih mendalam apakah yang mahu disampaikan oleh penulis. Satu yang istimewa tentang novel ini, ia menonjolkan kekuatan adat pepatih di negeri Minangkabau. Ini menyebabkan Zainuddin tidak diterima di Batipoh kerana ibunya tidak berasal daripada situ. Sebaliknya, di Mangkasar, Zainuddin juga tidak diterima kerana ayahnya merupakan orang luar. Hal ini kerana di Mangkasar, adat Temenggong yang lebih dominan iaitu nasak sebelah ayah. Jadi, itu sahaja yang dapat saya huraikan tentang kelemahan dan kelebihan novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk. Sekian sahaja perbincangan daripada kami menerusi novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk. Harap ahli dewan dapat menghayati novel tersebut. Hal ini diharapkan agar remaja pada masa kini terpanggil untuk membaca dan terus tertarik serta terus mengkaji. Sekian, terima kasih.